Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azufami dari Bidang Tekno. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak kes gambaran pecah seperti ini. Okey. Ini adalah kursus atau CAT. Jadi sebagai ulang kaji kepada peserta, saya buat kembali yang rajah ini. Jadi kat sini bila kita nak lukis, kita kena tengok poin apa yang paling penting kat sini. Jadi poin paling penting adalah 85 ni. Jadi kita akan buat tu dulu. Dan daripada situ kita akan selesaikan belah sini. Ok, jadi saya buka saya punya lukisan tadi. Ok, ni saya sambung daripada apa yang saya dah ada. Saya buat L, line, enter. Ok, ni saya pilih titik, tak kisah mana-mana. Contoh 300.80. Ok, di start saya buat satu line dulu. Satu line sepanjang 85. Lepas tu kita tengok dekat sini ada R26, maknanya R13 dengan file 5 order R26. Jadi kita boleh buat okey sini R13 dengan R26 kat bawah ni 16/2 R8 36/2 R18. Kita buat 4. Atas 26.13, bawah 8.18. Okey, jadi saya buat sit enter 26 enter, si enter 13 enter, lepas tu si enter 8 enter, si enter 18 enter. Okey, kita dah siap situ. Jadi kita nak buat ni. Ni pun macam saya tunjukkan sebelum ni. Ni adalah sentuhan antara bulatan dengan ni. Jadi kita akan gunakan tanya-tanya radius. Pada sini ada R96 dan R42. Jadi saya buat C enter, T enter. Sini ke sini 96. Jadi C enter, T enter. Sini ke sini 42. Okay, kita dah dapat ni. Jadi kita nak ni dah selesai, dah tak guna, jadi saya boleh delete dulu. Jadi saya select ni dengan ni sebagai pisau dan saya boleh trim yang terlebih belah sini. Okey, dia jadi ni. Next, kita nak tengok kat sini dia akan gerakkan 40 ke atas dan 80 ke kanan. Jadi saya gunakan buat L je, 9. Gerakkan mouse ke sini. Tok. Okay, kalau dia tak ada keluar extension tak apa, kita tekan sini 40 dan ke sini 80. Ni saya delete dulu sebab dia just sebagai itu je. Okey, lepas tu kat sini kita tengok ada R60, maknanya file 60, R30, file 26, R13 dan R42. 13, 30, 42. Kita akan buat ke semua ni dulu. Okey, jadi saya buat C enter bila titik ni 13, C enter 30, C enter 42. Okey, bila dah kita buat line L enter. Okey, kat sini saya nak sambungkan sini ke sini supaya tangent. Jadi saya type TAN enter. Tiga huruf pertama kita boleh override huruf, dan sini pun saya nak sambung secara tangent. TN enter, sambung secara sini, ulang balik ke bawah L enter, TAN, TAN enter, sini TAN enter, sambung sini. Jadi kita dah dapat dua ni, kita jadikan dia sebagai pisau, kita trim ke sini. Jadi dah jadi macam ni. Jadi yang ni saya dah tak gunakan. Dan last sekali, kita ada 8 bulatan file 10, maknanya R dia ada 5. Ok, alang-alang sebab saya dah tunjuk cara tu. Jadi kita berguna diameter, saya buat C enter. Ok, pilih satu tempat. Ok, kali ni kalau kita nak bagi diameter, D enter, 10 enter. Lambat sikit sebab kita tengah D enter, 10 enter. Jadi saya boleh prefer gunakan radius je. Jadi kat sini kita ada, kita boleh gunakan array, pola, pilih titik ni
kita buat item dia 8 dan dia dah jadi. Ini boleh kita boleh delete dulu dan yang ni kita exportkan dia. Okey, jadi ini adalah contoh bagaimana kita boleh membuat dua lukisan ini. Jadi tadi saya tunjukkan yang ni dan yang kedua yang ni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe dan like channel YouTube Muhammad Zulfan bin Samsudin dan sebarkan dan sampaikan kepada rakan-rakan semua. Semoga bermanfaat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.